Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Kita awali dengan mengaturkan puji syukur pada Panitia Sang Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan baik untuk dapat bersama-sama menyaksikan acara debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan pemilihan serentak tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati PLT Bupati Tabanan atau yang mewakili pimpinan kami dari KPU Provinsi Bali, seluruh anggota KPU Kabupaten Tabanan beserta sekretaris dan jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Bapak Kapolres Tabanan, Bapak Dandim 16-19 Tabanan, Bapak Kajari Tabanan atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau yang mewakili, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, Ketua Majelis Desa Adat Tabanan, tim perumus dan panelis, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan nomor urut 1 dan nomor urut 2, pimpinan partai politik pengusul kedua pasangan calon, kawan-kawan media, kawan-kawan LSM yang ada di Tabanan, seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta seluruh hadirin yang turut menyaksikan debat kedua ini baik secara langsung maupun virtual. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan debat pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat kita laksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Kepada tim perumus dan panelis, terima kasih telah menyiapkan materi debat kedua ini dengan penuh integritas dan loyalitas. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan serta stakeholder terkait, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sinergitas yang terjalin sehingga setiap tahapan pilkada serentak ini dapat kita laksanakan dengan aman dan lancar. Hadirin, acara debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan ini merupakan salah satu dari media sosialisasi KPU Tabanan dan kampanye dari kedua pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dan acuan dalam menentukan pilihan di TPS pada Rabu 27 November 2024 nanti. Dan kepada kedua pasangan calon, kami ucapkan selamat melaksanakan debat. Silakan sampaikan visi misi dan program kerja saudara agar masyarakat mendapatkan gambaran terkait kualitas wakil kepala daerah yang mereka inginkan. Dan tentunya harapan kita bersama dalam pilkada serentak ini akan terlahir wakil kepala daerah yang benar-benar menjaga Tabanan dan mengayomi masyarakatnya. Seperti slogan Pilkada Tabanan 2024, Suda, Sida, Sidi, Sadu, yang artinya pemimpin bijaksana dan adil berjuang untuk kesejahteraan, kemuliaan, dan keluhuran rakyat dan negara. Demikian sambutan saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Mohon maaf apabila sepanjang pelaksanaan debat ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Sebelum saya tutup, izinkan saya memandu doa bersama pada malam hari ini untuk memohon kepada beliau
agar acara debat pada malam hari ini diberikan kelancaran dan tidak ada suatu halangan apapun. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Hadirin, kami persilahkan untuk kembali. Kami mengucapkan selamat menyaksikan debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2024.